Pemkab Barito Utara Minggu pagi 21 Agustus 2016 menggelar Senam Massal Merdeka yang dilaksanakan di Stadion Suakarya Muara Tewe. Kegiatan tersebut diikuti Bupati Barito Utara Nadal Syah beserta pejabat lingkup Pemkab, Ketua DPRD beserta anggota, unsur TNI Polri dan masyarakat. Dalam sambutannya sekaligus membuka acara tersebut, Bupati Barito Utara Nadal Syah mengharapkan generasi muda dalam mengisi hari kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Serta, jangan sampai melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri, salah satunya terjerat narkoba serta kenakalan remaja lainnya. Senam Massal Merdeka tersebut juga merupakan rangkaian dalam menyemarakkan kegiatan HUT RI ke-71. Selain membuat badan sehat dan prima, senam ini juga merupakan olahraga yang dapat mempersatukan semua lapisan masyarakat. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjalin silaturahmi dan persaudaraan satu sama lain. Acara berlangsung dengan meriah, dan sebagai penyemangat, panitia setempat menyiapkan door prize dan hadiah menarik lainnya yang diundi di akhir acara. Selain itu juga digelar kejuaraan Fun Futsal Dewasa yang diikuti 22 klub dan satuan kerja perangkat daerah. Dimulai pertandingan eksibisi antara Pemkab Barito Utara melawan DPRD Barito Utara yang berkesudahan 6-0 untuk kemenangan tim Pemkab. Kemudian dilanjutkan pertandingan antara PWI Barito Utara melawan PT Mitra Barito Group yang dimenangkan tim PWI Barito Utara dengan skor akhir 6-5. Dan rencananya pertandingan futsal tersebut akan dilanjutkan di lapangan futsal Excellent sampai tanggal 24 Agustus 2016 mendatang. Kegiatan futsal ini tahun 2016 ini adalah pemikiran dari Pak Bupati dengan maksud untuk silaturahmi antara ASN SKBD dan dalam pelaksanaan futsal itu, sehingga ada merasa ada persaudaraan dan kebersamaan. Dan untuk selanjutnya sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya bisa dengan tenang, dengan baik, dengan jernih dengan adanya kegiatan futsal yang telah kita laksanakan. Maman FR, Mola Azhar, Batara TV melaporkan.